Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono, berkunjung ke Taman Balekambang Solo pada Sabtu 27 Maret 2021. Ia didampingi Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Dalam kunjungannya itu, Basuki terkenang pada era 1980-an ketika dirinya melihat pentas Sri Mulat di Taman Balekambang. Kala itu, Basuki yang masih muda sedang bertugas melakukan survei air di Solo. Sang menteri mengaku diperintah Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan Taman Balekambang Solo menjadi pusat kebudayaan Jawa. Selain Gibran, Menteri Basuki juga didampingi Direktur Jenderal Cipta Karya Kemen PUPR, Diana Kusumastuti. Basuki sempat melihat pergelaran ketoprak kampung di Taman Balekambang dan ikut tampil di atas panggung menyanyikan lagu Turi Turi Putih. Menurut Basuki, dirinya harus berhati-hati dalam merancang Taman Balekambang menjadi pusat kebudayaan di Solo, sebab ada nilai-nilai budaya yang harus dimunculkan dalam konsep itu, tidak seperti ketika membangun infrastruktur jalan atau jembatan kebanyakan. Perintah Pak Presiden itu kita ingin membuat pusat kebudayaan Jawa. Saya ingin menerjemahkan perintah itu. Ini yang lagi saya cari rohnya apa. Kalau cuma gedung-gedung kan gampang, ya relatif ya. Itu kan mungkin bukan itu maksudnya. Saya kuat apa, jadi harus hati-hati betul menerjemahkan perintah beliau itu. Ya, padahal ini kan juga ruang terbuka untuk publik, untuk masyarakat. Jadi harus saya hati-hati mendesainnya, mengarahkannya, merevitalisasinya. Tidak mungkin merubah kawasan botanikal yang begitu luar biasa ini di kota. Bapak cari di mana di kota yang ada yang kayak gini, ini kan susah. Ini harus kita rawat betul, tapi juga bisa kita manfaatkan sebagai pusat kebudayaan itu. Ya. Kalau ini kan sudah tempat performance atau ketoprak. Tadi malam saya kesini, ada ketoprak ya. Kemudian kalau ada Ramayana nanti kita coba itu kita revitalis sedikit pasti sudah jadi lebih baik. Biar ini hidup, menghidupkan ini sebagai pusat kebudayaan. Jangan